Okay guys, kembali lagi di channel Bang Underscore Ho 10. Pada video kali ini, gua akan kembali sharing seputar Twitter ya. Gimana ketika teman-teman ingin membuat akun X atau akun Twitter itu sendiri tidak dapat menerima kode verifikasi langsung di alamat emailnya. Okay, jadi sebelumnya mungkin teman-teman bisa bantu support di channel gua ini terlebih dahulu ya teman-teman ya, dengan cara subscribe dan aktifin loncengnya. Okay, thank you yang sudah support di channel gua ini. Jadi pastikan teman-teman sudah membuat akun Gmail ya, dan akun Gmail itu sendiri diusahakan sudah aktif ya. Okay, gua akan coba lihatkan di mana di sini gua banyak sekali akun Gmail. Namun gua yang dipakai yang sekiranya aktif ya, jadi supaya bisa langsung menerima kode verifikasi. Perlu catatan, ketika teman-teman baru membuat akun Gmail biasanya itu lama ya. Oke, di sini gua akan coba contohkan yang ini ya. Di ini yang email ini itu belum sama sekali menerima kode verifikasi ya. Padahal gua sudah membuat, namun gua akan coba praktekkan secara langsung di dalam video ini. Di sini ada keterangannya, gua pembuatan akun tanggal 1 dan okay. Gua akan coba buka pakai browser Safari saja ya teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa ketikkan saja twitter.com atau x.com. Kemudian teman-teman pilih buat akun ya. Karena pada kali ini ingin membuat akun X atau akun Twitter ya teman-teman ya. Oke, mohon disimak dengan baik-baik ya, jangan di skip supaya teman-teman bisa worth it tembus dalam pembuatan akun X atau akun Twitter seperti itu teman-teman ya. Oke, mohon tunggu sebentar, di sini masih buffering ya seperti ini ya. Diusahakan juga untuk sinyal teman-teman harus stabil. Oke, jika sudah klik buat akun nanti akan arahkan seperti ini ya. Jadi di sini sudah masuk di buat akun ya teman-teman ya, karena tadi ada riwayat untuk websitenya sudah di tampilan seperti ini ya. Jadi nanti teman-teman bisa lakukan seperti ini nih, klik buat akun ya teman-teman ya. Oke, jadi sedetail mungkin gua membuatkan video ini tutorialnya supaya benar-benar real dan ya memang jujur ya seperti itu teman-teman ya. Oke. Tidak ada pembodohan publik sama sekali. Langsung aja gua akan coba buatkan nama seperti ini ya, sebagai contoh teman-teman ya. Oke, jadi untuk emailnya gua akan coba praktekkan di email yang terbaru satu umur satu hari ya, apakah bisa tembus atau tidak. Jadi saya juga tidak tahu, namun baru kemarin saya uji cobakan ternyata tidak ada notifikasi ya. Jadi pastikan ketika teman-teman sudah membuat email itu, email yang baru terbuat itu sudah aktif ya teman-teman ya. Oke, saya coba cek kembali ya teman-teman ya, apakah sudah sama atau belum. Oke, di sini emailnya sudah sama dan gua akan coba buat akunnya ya teman-teman ya, untuk tanggal lahir seperti biasanya ya teman-teman ya. Gua akan coba tuakan saja di sini sekitar 98-an. Oke. Mohon teman-teman bisa simak baik-baik ke videonya, karena memang ini video cara atasi pada kode verifikasi di email yang tidak muncul ya teman-teman ya. Jadi mohon simak dengan baik-baik supaya paham dan bisa membuat akun X atau akun Twitter seperti itu teman-teman. Oke, kita coba klik berikutnya. Klik
berikutnya kembali di tahapan ini dicek kembali apakah sudah benar-benar sama seperti email yang teman-teman buat atau belum ya. Jika sudah, klik daftar. Oke, jadi gua akan coba pembuktian di sini umur emailnya padahal sudah 1 hari apakah sudah bisa atau belum ya. Kemarin karena masih hangat-hangatnya belum bisa atau belum aktif ya. Gue di sini mohon disimak ya. Caktanya yang lumayan rumit sekali nih teman-teman. Oke. Biasanya pertambahan ya teman-teman ya. Penjumlahan. Yang sekira hasilnya 7 kita klik. Jadi untuk capta yang seperti ini teman-teman bisa pahami ya, yang sekiranya ada tanda merahnya itu yang dinilai ya, artinya yang jumlah menyesuaikan di sebelah kiri seperti itu. Oke, jadi hasilnya 13. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Oke, di sini hasilnya 13 ya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya untuk captanya. Jadi terkadang berbeda ya ketika teman-teman menggunakan Safari dan menggunakan Chrome pun berbeda ya untuk captanya seperti itu teman-teman ya. Di sini sedetail mungkin teman-teman harus bisa menjawab sampai 10 gambar hasilnya benar seperti itu teman-teman.
Oke, jika sudah benar, pasti akan masuk di tahapan kode verifikasi ya teman-teman ya. Jadi gue coba lihat kan di emailnya apakah dia bisa mengirimkan atau tidak. Oke, di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya, karena umur emailnya masih 1 hari dan ternyata di sini belum aktif ya untuk emailnya ya. Atau mungkin teman-teman bisa didaftarkan ke yang lainnya ya supaya aktif langsung, atau bisa disinkronkan terlebih dahulu ya. Di sini benar-benar belum bisa untuk melakukan penerimaan kode verifikasi. Oke, langsung aja gua akan coba pindah di email yang sudah aktif. Di sini gua akan coba email lainnya ya teman-teman ya, sebisa mungkin gua sengaja membuatkan video ini sedetail mungkin seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi gua akan coba lihatkan terlebih dahulu. Di sini gua akan coba ubah ya. Oke, gua coba pakai email yang ini saja ya teman-teman ya. Karena di tahapan menerima kode verifikasi tidak menerima, gua akan coba batalkan dan gua coba ke step awal ya, pembuatan akun seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi mohon teman-teman bisa dipahami di bagian ini ya. Dan oke, video dari saya seperti itu aja ya teman-teman ya, karena mungkin terlalu lama durasinya. Next, untuk part selanjutnya ataupun ada pertanyaan teman-teman bisa ditanyakan. Jadi kesimpulannya, untuk tidak dapat menerima kode verifikasi, dipastikan email teman-teman sudah aktif untuk bisa menerima kode verifikasi ya teman-teman ya, atau umur email tersebut benar-benar sudah lebih dari 1 hari seperti itu teman-teman ya, atau yang jelas sudah aktif untuk alamat emailnya seperti itu teman-teman. Oke, video dari saya seperti itu aja. Apabila ada pertanyaan, sekali lagi bisa ditanyakan saja di kolom komentar. Support terus channel gua, jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya, dan share ke teman-teman yang membutuhkannya. Thank you guys.